Assalamualaikum loh. Gue udah mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi bareng aku Pepe Atmaja. Dan jadi di video kali ini kita bakalan bikin video yang spesial ya. Jadi kali ini kita bakalan makan mie pedes dengan Q&A. Widih, mantap. Jadi kali ini kita berempat. For your information, ini mie-nya tuh udah dingin, dari tadi nunggu lama. Makasih semuanya. Ya. Makasih. Sudah keras ya. Sudah keras. Sudah keras. Ya, jadi sebelum videonya dilanjutkan, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, diklik dulu teman-teman yang warna merah nanti. Perkenalan, woi. Perkenalan, woi. Siapa dulu ini perkenalan? Buat Pepe Atmaja, subscribernya tuh tekannya 2 kali ya. Terima kasih. Ya, jadi di sini ada Deta Pranata, terus ada Mick Berum. Mana Ayu? Yang mana? Mick Berum halo. Nah, itu Mick Berum tuh ya. Pertama kali face reveal ya. Terus itu ada Craft 26 juga pertama kali face reveal Tayang Gun. Oke lah, jadi daripada kelamaan minya keburu apa medok ya, langsung aja langsung mulai aja. Peraturannya nggak boleh minum ya ini. Sampai Q&A nya selesai kita nggak boleh minum. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa guys. Si Mik belum doa ya, itu ya parah ya, parah ya. Selek ya. Allah memberikan nabi marzah tanah makin azab benar udah tuh. Apa ini? Apa ini? Ya minyak ini ya sebenarnya. Enggak sebenarnya samyang tapi cukup nyatik, cukup nyatik. Q&A dong, jangan sambil diem dong. Gak enak tau. Pedes. Parah. Dari siapa? Dari siapa? Nih ya, ini ya. Dari aku dulu ya nih. Dari Hafiz Albias. Gimana cara kita kenal sama lain dengan YouTuber lain? Ya lo. Karena dulu jelasin, baru nanti yang lain jelasin. Oke. Jadi dulu itu awalnya aku ketemu sama Mick Berum sama yang lain-lain, itu nggak sengaja teman-teman ya. Jadi awalnya itu karena lagi gabut ya kan, nonton YouTube cari inspirasi gitu. Dan ketemu channelnya si Ian, MC Vistar. Sekarang ganti nama jadi apa? Frian ID kayaknya. Iya. Tahu deh. Ya itu punya itu. Terus aku tuh lihat videonya yang Mick, Ian sama siapa ya? Yervan kayaknya. Main parkour itu loh. Kemasan. Iya, main parkour. Ya, main parkour. Terus aku komen deh. Karena aku klik itu karena thumbnailnya Ian itu kan menarik gitu loh. Thumbnailnya Ian tuh keren-keren guys. Keren gak pernah gitu loh. Wah, kan mantap pokoknya. Iya. Akhirnya aku klik, terus aku komen deh. Kapan-kapan mabar atau apa gitu, lupa aku teman-teman ya. Pokoknya, boleh gabung gak kalau iya, salah? Iya, kalau gak salah sih kayak gitu. Terus habis itu apa ya? Aku lupa sumpah. Ini kalau gak salah aku itu abis itu si Ian ini di Discordnya tuh nge-WA gua, nge-WA apa sih namanya bahasanya, direct message gua. Ini ada teman mau masuk, subscribernya 1000 loh, dulu masih 1000 dulu ya. Sekarang udah 2000 loh guys, kita ada 3000, saya masih pakai Masado. Baru berapa? 2300, emo 300 loh, 2300. Ayo. Kok malah promosi mulu dah. Apalagi lupa gua. Pokoknya dikasih link Discordnya si Mick, dikasih sama Ian, aku dikasih, terus aku join deh. Oke, jangan ya. Ya terus habis itu kenal yang lain. Hah? Apa? Ya udah kenal yang lain. Lah itu si Craft kenapa dah? Guys. Lu napa kocak? Guys, bener. Kalian makan terus dah. Sekarang gua. Wow, silakan. Dulu tuh pertama gua tuh ketemu sama
Ian, tapi Ian tuh gua direct message apa namanya? Discord tuh enggak pernah balas gua ngartis. Enggak ngartis ya maksud kabarnya. Agak yang aktif terus jadi kayak dia sibuk gitu ya udahlah. Ya udah kan gua ajak tuh enggak pernah dibalas. Udah gua cari teman lain. Ketemulah si Ervan. Kita record apa ya? Parkour, bukan parkour. Find the button pertama itu gua sama Ervan. Jadi kita ngumpul, jadi gua sama Ervan ngumpulin lagi, ada Ian lah masuk habis itu. Nah, yaudah apa ya videonya pas gua Ian sama Ervan enggak ada kali ya. Apa? Nah, ya habis itu aduh tersendat-sendat nih. Apa-apa, Bo? Abis itu... Belum selesai, woy. Ya udah, abis itu... siapa lagi ya? Aduh, lupa ada om banget. Keempat, siapa keempat? Yang keempat itu... Sans atau... Craft ya? Craft kalau nggak salah. Ya, Craft. Terus kelima? Craft itu kan kayak... ini mulu, ngajak mabar terus, ngajak collab terus. Ya udah, gue masukin lah dia ke grup. Iyalah, dia gabut di rumah. Ya abis itu datanglah si Deta Pranata. Gue DM. Enggak, ya si DM. Abis itu gue juga komen di videonya kapan-kapan collab yuk gitu. Steve dilupakan ya. Steve Roger dilupakan. Oh iya. Steve yang pertama. Steve Roger yang pertama. Jadi gue tuh main SBC Indo bagi yang tahu itu server Indonesia nomor berapa ya? Enggak tahu. Tahu. Nomor 3 atau udah nomor 2 sekarang? Enggak tahu lupa pokoknya. Soalnya dulu tuh gue sering main banget main di situ, servernya keren abis. Ya gue main survival multiplayer di situ SMP atau ya apa lagi ya. Ya gue pernah gue video pertama gue buat bareng Steve itu Build Storage. Ya storage. Ya itu. Nah ya udah. Ya gitu. Itu tag-nya sampai 3 kali loh, 3 kali 3 hari. 3 kali 3 hari. Iya, abis itu Siapa nih? Ya udah sih, itu gua. Sekarang abis ini ya, Deta atau Craft? Apanya? Ya, Craft. Craft mah udah gua ceritain tadi ya, kasih. Coba ceritakan ya. Ceritakan. Kan di komenin sama si Mik. Iya, di komen sama gua. Mik, lu bisa ketemu videonya si Craft gimana? Jadi caranya adalah aduh bentar sabar. Nah, ternyata kan gua cari jadi mau habis loh. Lu masih gini kan? Beta udah mau habis sumpah. Lu masih banyak loh, boy. Liatin. Gini, oh iya. Cara mengumpulkan subscriber yang masih 123 itu sebenarnya gampang. Tinggal cari Minecraft tulis di YouTube Minecraft Survival Indonesia. Itu gua, itu cara gua sendiri. Terus menurut ada apa namanya? Relate-nya itu menurut yang sesuai tanggal upload. Ini kan muncul yang paling pertama baru upload. Itu ya yang gua ajak aja. Karena kalau yang subscribernya udah 3000 jarang ya mau diajak apa, jadi gue carinya 100, 200, 300, 400, 500 begitu. Ya oke. Terus cerita dari Deta sekarang. 3000 subscriber jelek itu bukan ya, soalnya jarang aja gue dapat bantuan komen dari yang 3000 subscriber. Si Mik ini pedas sekali ya. Pedas. Oke lanjut Deta gimana? Lanjut Deta, gimana Deta? Ceritanya Deta. Ceritanya gimana? Pertama kali ketemu. Mantap. Udah kali, tadi udah gue cepain kan? Udah, ya, udah cerita semua. Awalnya tuh di DM sama Mik, diajakin collab. Oh, okay. Ya. Habis itu yaudah, aku mau aja. Oh, ya. Ini ya jawabannya dari apa? Itu ngorok lho, parah. Jawabannya ada kok minum? Sekrap minum. Minum. Enak banget. Enak banget. Cocok minum loh. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Fahri Rian Nur 10. Dari Ian, Pak. Pertanyaan. Duluan telur apa ayam? Nah, habis. Duluan telur apa ayam? Ayam.
ayam. Tuhan, Allah telah menciptakan telur. Ayam. Ayam. Aku si ayam. Tita apa? Ayam. Ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Pedes banget. Gua baru tahu Deta itu ayam bukan manusia. Oke, lanjut ya. Dari Ihsan 93. Game favorit selain Minecraft apa, Bang? Kalau aku game selain Minecraft apa ya? Kayaknya enggak ada sih, Minecraft doang. Favorit selain Minecraft gua Secret Neighbor. Apa lagi ya? Secret Neighbor kalau gue. Apa lagi? Abzu. Ya tuh, banyak ya, banyak. Oke. Okay. Mobile Legend. Ya. Ya terus Deta. Game selain kesukaan selain Minecraft. Mobile Legend. Oke. Okay. Terus ada lagi enggak? Itu aja sih. Oh, nah, ya kerap-kerap. Terus suka game. Itu si kerap kenapa deh? PUBG. Dah, apa lagi? Udah. Oh, udah. Oke, berarti lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya dari Sunscraft. Sunscraft underscore. Gua siapa? Apa berdua kita? Iya. Gak kenal kita. Lanjut. San adalah apa? YouTuber juga. Ya. Teman kita. Ya. Iya. Berapa? Enggak tahu, gua lupa. Amnesia tiba-tiba gara-gara ini. Lanjut dari Anstice underscore. Satu, pertanyaan pertama nih. Menikung or ditikung? Ditikung. Kalau saya ditikung saja. Aduh. Minyak pedas, soalnya pedas. Apa enggak pedas? Tambah panas. 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 Lanjut pertanyaan kayak gini kalau gue dikirin. Pertanyaan keduanya, kenapa kita di acara perpisahan kita dikumpulkan? Ya kan kita mau pisah. Dari bubarkan. Ya, oke, lanjut lagi. Dari hiak 81. Cara jadi YouTuber. Mana tuh cara jadi YouTuber? Aku enggak tahu loh. Aku enggak YouTuber masalahnya. Bikin apa dulu? Ya, bikin apa dulu? Enggak, pertama dulu. Bikin channel, kasih. Enggak, pertama kumpulin niat dulu. Ada niatnya enggak? Bikin niat dulu. Soalnya gua punya pengalaman gua jadi YouTuber tapi gua ada niat, ada malas tapi gua kalau pernah sama malas untuk mengedit atau mengupload itu juga malas pokoknya. Beres, guys. Nih. Kenapa parah gay sama Mik? Nah, itu parah kan? Gay, enggak ada. Parah sih Kraf ya. Kick aja itu dia. Kick. Mana ada kita kick. ini kelewatan pertanyaannya. Wow, 113. Udah punya pacar apa belum? Udah punya pacar apa belum? Dari Geta Pranata dulu. Juga gua sih. Harus jawab jujur. Kalau bohong ntar pacarnya tidak marah. Tidak punya. Ntar pacarnya marah lo. Ayo lo. Kita udah kita. Kraf. Kraf punya nggak? Nggak. Nggak punya. Halo tes. Nah, udah punya pacar apa belum? Punya tapi udah. Jujur. Tadi video gua kekan si Parah udah belum? Aku belum. Jadi... Bohong banget. Belum. Parah udah. Apa? Udah apa? Udah punya pacar ayo. Belum. Belum. Jujur lo guys. Jujur aku. Sudah punya tapi sudah. Belum. Pernah punya. Enggak boleh. Itu bukan pacar kecil masih cuma nyatain. Nanti aja kuliah, woi. Masih kecil jangan pacaran, kuliah aja. Emang ke pacaran aja cuma menyatakan, lu ngerti menyatakan, tolong.